Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Bimo. Dr. Bimo saat ini kategori yang pelayanan kesehatan berbasis teknologi itu apa saja? Karena kan sejauh ini dokter bilang masih promotif preventif ya. Uh, mungkin lebih ke kategori uh, perusahaan health tech ya, mm. karena kalau karena kita nggak benar-benar jadi kita sudah pernah mencoba untuk menyamakan dengan pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Kita nggak bilang konvensional, karena yang sekarang ini juga justru pelayanan kesehatan yang ada harus jadi digital, harus lebih digital. Jadi ada tujuh kategori. Health Tech mm -mm. Di, di startup Health tech itu ada tujuh kategori. Karena uh, yang pertama adalah media dan, komunik, dan komunitas ya yeah, media dan komunitas. Kemudian uh, yang kedua itu ada untuk e-learning. Uh, untuk tenaga kesehatan. Hmm. Jadi tenaga kesehatan ini ya mau dia dokter, perawat segala macam itu long life learning. Hmm. Uh, memang istilahnya pendidikan berkelanjutan itu ada terus. Jadi ada sistem e learningnya. Okay. Yang ketiga itu ada sistem informasi. Jadi sistem informasi yang dipakai di klinik, di rumah sakit, di manapun lah ke di emergency, pre hospital itu ada. Kemudian uh, yang keempat itu ada yang namanya e-commerce marketplace. Jadi mungkin modelnya agak uh, common okay. ya, tapi dipakai oleh tenaga uh, kesehatan, vaskes maupun awam. Jadi okay. e-commerce marketplace yang spesifik untuk uh, kebutuhan kesehatan. Yang kelima itu kita ada yang namanya on demand healthcare. Jadi layanan kesehatan yang ke rumah yang bisa dipanggil ke rumah. Mm -hmm. Yang keenam itu ada teleconsultation. Ini biasanya nyambung sih terkait dengan on demand healthcare. Cuma mm. karena banyak yang fokus hanya di teleconsultation, maka ada satu kategori sendiri untuk kesana, sana. Yang satu lebih yang uh, future teknologi lebih AI, IoT, Baik. ya blockchain, model-model seperti itu uh, kategori ini akhirnya dibuka baru beberapa bulan terakhir karena sudah ada beberapa yang mendaftar ke sana. Oke. Okay. Tujuh itu sudah berjalan on the track berdasarkan regulasi yang ada. Saat ini untuk secara regulasi ya uh, kita banyak yang harus. Menyesuaikan ya, jadi uh, karena ada yang regulasinya sudah clear, ada yang belum ya kan, nah, hmm. atau memang belum ada regulasinya sama sekali gitu ya. Hmm. Jadi, kalau belum ada regulasinya ya, kita uh, harus membicarakan gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita melihat uh, karena di kesehatan itu, pada prinsipnya sih, teman-teman ini banyak yang berusaha comply, berusaha sesuai. Right. Oke, okay. ada yang sesuai dengan apa? Kalau ada yang peredaran obat ya, uh, berarti dengan Bepom, dengan Kemenkes, misalnya hmm. seperti itu Bagaimana cara? Pelaku uh, platform atau startup ini agar dia tidak keluar dari jalur dan melanggar peraturan yang ada. Nah, uh, saat ini belum ada wadahnya, justru hmm. jadi kita dari asosiasi mengajukan supaya, tapi gitu. sudah jalan ya, nyatanya. Iya, nah hmm. ini kan karena inovasi lebih cepat dari peraturan kan itu hmm. itu itu selalu terjadi lah nah sekarang bagaimana caranya kita uh, bisa duduk bersama jadi kita tidak dalam posisi ada hadapan gitu loh antara uh, pelaku startup dengan pemerintah karena uh, kita juga diskusi dengan Kominfo mereka sangat mendukung ayo ini dari harus tumbuh ya kan kemudian kita uh, dengan Kemenkes mereka juga mendukung mereka bukan yang menolak tetapi okay. adalah bagaimana melakukan ini supaya uh, sesuai dengan apa namanya regulasi terkait dengan patient safety. Jadi kita harus ketemu di tengah gitu loh, jangan uh, jangan jalan sendiri-sendiri gitu loh yang iya. artinya ini masih tetap menjadi kendala, menjadi masalah utama jalannya health tech ini. Kalau kita sih nggak bilang sebagai masalah utama ya, masalah yang ada gitu loh. Masalah lain masih masih banyak gitu loh. karena hmm. uh, contoh ketika kita apa namanya melakukan edukasi kepada tenaga kesehatan ternyata tenaga kesehatan itu mungkin eh, kita kalau apa namanya secara keseluruhan awam konsumen gitu ya secara konsumen mungkin sudah biasa pakai sosial media sudah biasa pakai aplikasi marketplace aplikasi on-demand segala macam tapi bagaimana tenaga kesehatan menyadari dan menggunakan itu untuk pelayanan kesehatan, oh, oke, okay. ya kan? Karena standarnya selama ini adanya semuanya, misalnya rekam medis ya semuanya masih tertulis. Nah sekarang rekam medis mungkin rumah sakit banyak yang sudah uh, apa namanya menggunakan elektronik, nah, tapi peraturan Menteri Kesehatannya baru sedang direvisi untuk menyesuaikan norma-norma rekam medis elektronik itu. Baik, sebagai konsumen ataupun sebagai uh tenaga medis begitu ya tentunya menunggu regulasi yang ada agar ini bisa berjalan uh, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia gitu. Kapan ini rencananya akan uh, dirampungkan? Ini sebenarnya kalau terkait dengan regulasi ini perjalanan panjang ya. Jujur aja uh, kalau melihat masa masa lalu itu sudah hampir lebih dari 10 tahun usaha untuk uh, apa namanya me merubah regulasi dan maksudnya bukan saya justru banyak orang-orang yang sudah lebih senior, yang yang sudah lebih apa namanya lebih lama berpengalaman, berjuang, ya betul betul, istilahnya <laughs> seperti itu. Nah, uh, justru kita bersama-sama sekarang ini, ayo kita uh, lanjutkan. Sekarang uh, dari konsumen itu sudah real demand-nya, okay. keinginannya seperti apa. Nah, tinggal kita bisa mempertemukan di tengah, ya kan. Tujuannya sih itu. Makanya nah, kita mengajukan konsep regulatory sandbox. Gitu. Oke, okay. nah sandbox itu. Ada nggak sesuatu yang ditakutkan dari uh, apa ya pengumpulan data medis yang terpusat ini? Uh, mungkin konsepnya bukan seperti itu ya. Regulatory sandbox itu bukan kemudian data medis dijadikan satu. Bukan, bukan seperti hmm. itu. Tapi uh, bagaimana kita dari pelaku startup dan pemerintah ini bisa duduk bersama dan uh, memahami kedua bisnis prosesnya, apa saja yang kita lakukan, apa saja uh, kebutuhan untuk patient safety, regulasi-regulasi yang Kemudian nanti harus uh, dilahirkan menjadi okay. produk regulasi yang uh, bisa memfasilitasi perkembangan dari uh, apa namanya industri dari health tech ini sendiri. Okay. Berbagi data kesehatan itu artinya apa, Dokter Bimo di health tech ini? Kita bukan berbagi data kesehatan masing-masing orang bukan, tetapi prosesnya, hmm. proses bagaimana misalnya di startup A, startup B atau perusahaan C hmm. itu melakukan uh, proses untuk misalnya memverifikasi dokter, kemudian bagaimana proses untuk membuka, memulaikan tanya jawab Konsultasi bagaimana untuk mengirim tenaga kesehatan, jadi Baik. banyak sekali proses-proses seperti itu yang harus dipahami. Ha. Dua pihak kemudian baru ada regulasi yang oke, okay, yang harusnya memang seperti ini harus dikerjakan seperti apa, sehingga startup atau perusahaan bisa comply ke sana. Nah, itu apakah ini menjadi uh, sesuatu yang tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah? Begitu karena... Kelihatannya keamanan data ini menjadi sesuatu yang masih dipertimbangkan. Itu itu hal yang lain lagi terkait dengan keamanan data. Jadi uh, tadi kan kita ngomong masalah uh, regulator apa regulasi yang men, apa sebagai dasar untuk bisa melakukan sesuatu dengan aman. Tujuannya kan itu ya. Tapi keamanan data itu hal yang lain lagi dan okay. itu bisa menjadi bagian dari uh, standar yang di, di kita lakukan seperti itu ya kan jadi standar keamanan datanya dasar peraturannya pasti undang-undang perlindungan data pribadi nah ini yang sekarang masih RUU tapi tentunya data pribadi ini kan masih berkaitan dengan kesehatan juga ya iya jadi uh, ya data pribadi yang berhubungan dengan kesehatan kan saat ini untuk uh, apa namanya peraturan dari Menteri Kominfo kan sudah ada okay. ya kan tapi kita saat ini juga membutuhkan undang-undang perlindungan data pribadi okay. sebagai dasar nah, kalau ngomongin tadi, yang keamanan secara security mm -hmm. itu satu standar lain yang memang harus bisa diimplementasikan. Kalau itu memang masuk dalam regulasi, ya otomatis kan kita juga uh, perlu untuk comply ke sana. Tapi okay. mungkin sudah ada yang jalan selama ini, ya kan? Atau uh, perlu ditanya si A, si B, si C, ini sudah jalaninnya seperti apa, sehingga nanti masuklah ke standar yang... Dipakai di regulasi, oke. Okay. Apakah kita bisa simpulkan tech yang sudah berjalan sejauh ini aman ya, dokter? Pada umumnya sih harusnya mereka aman ya, karena kan okay. uh, dikembangkan juga. Kalau kami melihat sih tidak asal-asalan, dari dua usaha. sisi ya, dari uh, tenaga medis dan juga konsumennya, iya. Yeah. Oke baik, dokter Mimo terima kasih diskusinya kali ini. Pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam digital insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita 1.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kerabat kerja tugas, saya Juli Tato Mandua undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.